Raffi Ahmad raih penghargaan, presenter paling ngetop. Terima kasih buat Nagita Slavina. Presenter Raffi Ahmad merasa bangga, sebab ia baru saja mendapat penghargaan bergengsi SCTV Awards 2024 dengan kategori presenter paling ngetop. Raffi dikenal sebagai presenter handal, ia berhasil menyingkirkan para nominasi lainnya. Ini penghargaan kedua dari SCTV untuk kategori presenter, tapi di rumah sudah ada 20 trofi. Saya mensyukuri setiap apresiasi yang diberikan, ditambah Raffi Ahmad. Kali ini, SCTV menambahkan 3 kategori baru untuk memberikan penghargaan kepada para nominasi, diantaranya pasangan karakter sinetron paling ngetop, aktor FTV paling ngetop, dan aktris FTV paling ngetop. Dalam acara tersebut, Raffi Ahmad juga bertindak sebagai presenter bersama Ben Kasyafani. Berikut adalah daftar pemenang SCTV Awards 2024. Aktor utama paling ngetop, Haris Friza. Aktris FTV paling ngetop, Shanice Margareta. Aktor pendamping paling ngetop, Rizky Nazar. Presenter paling ngetop, Raffi Ahmad. Aktris utama paling ngetop, Syifa Haju. Soundtrack sinetron paling ngetop, masing-masing, sinetron Luka Cinta. Aktris pendamping paling ngetop, Yuriska Patricia. Sinetron paling ngetop, Saleha. Pasangan karakter sinetron paling ngetop, Alfa, Andra, Rizky Nazar, dan Kat Syifa. FTV paling ngetop, 34 hari nyender di hati ketua Hapun Hap. Aktor FTV paling ngetop, Eza Gionino. Iklan paling ngetop, Indomie, Indomie rawon pedas mercon. Artis paling sokmed, Syifa Haju.